It's just another doorway to open up and see. Timnas Indonesia U23 akan menjalani uji coba melawan Nepal di Hisor Central Stadium Dusan B Tajikistan pada hari Jumat 22 Oktober 2021. Setelah sukses mengalahkan Tajikistan 2-1 pada hari Selasa 19 Oktober, Timnas Indonesia U23 akan melanjutkan persiapan jelang melawan Australia di kualifikasi Piala Asia U23 2022 dengan menghadapi Nepal. Laga Timnas Indonesia U23 versus Nepal dijadwalkan mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tidak ada stasiun televisi yang akan melakukan siaran langsung pertandingan Indonesia versus Nepal. Pertandingan melawan Nepal akan digunakan pelatih Sintayong untuk mematangkan permainan Timnas Indonesia U23 sebelum melawan Australia. Usai mengalahkan Tajikistan, Sintayong mengatakan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi Timnas Indonesia U23. Kiper Timnas U23 Hernando Ari Sutaryadi memastikan skuad Garuda Muda sedang dalam kondisi terbaik jelang melawan Nepal. Hernando mengatakan laga Indonesia versus Nepal jadi persiapan penting jelang melawan Australia. Fight the pain that I once let kill my vibe. I fear the day that I lose the chance to fight. So I stand up. So